Seorang ibu berusia 58 tahun berjaya membawa semua 8 anaknya menunaikan ibadat haji serentak tahun ini. Peluang yang diterima Nur Hilali Husin bersama anak-anaknya yang berusia 16 hingga 33 tahun itu bukanlah sesuatu yang datang sekelip mata. Sebaliknya dicapai hasil iltizam tinggi serta perancangan jangka panjang. Betul-betul. 12 tahun lalu, Nur Hilali mendaftarkan semua anaknya untuk menunaikan haji selepas wang dalam akaun tabung haji masing-masing cukup syarat minimum RM1,300. Baiklah, Hani Muhili dari Makkah Al-Mukarramah melaporkan. Pasukan media dibawa bertemu 9 beranak ini yang sedang menetap di Hotel Zuar Al-Bait Mekah. Mereka merupakan antara kumpulan terawal yang tiba di Tanah Suci Madinah bagi musim haji kali ini pada 16 Julai lepas. Suami kepada Nur Hilali bagaimanapun tidak dapat bersama-sama ke Tanah Suci kerana urusan yang tidak dapat dielakkan. Seorang anak perempuan mereka meninggal dunia ketika berusia 21 tahun pada 2013 akibat penyakit batuk kering. 9 beranak ini kemudian menceritakan kembali detik menerima tawaran menunaikan rukun Islam kelima itu. Menurut Nur Hilali, anak sulungnya berusia 33 tahun merupakan yang pertama mendapat surat tawaran berkenaan seminggu sebelum dia turut menerima berita baik itu. Mula-mula dapat tahu anak pertama tu surat dia, kan? Surat dia, nama dia sampai kat rumah sebab dia tukar alamat rumah. Akak punya dan yang lain-lain tu alamat ofis. Sebab dulu under my name kan. Lepas tu dia dah umur 18, masa tu bukan umur 15 tu dah tukar nama dia sendiri. Jadi dah tukar nama alamat rumah. Dia sendirilah tukar sebab dia dah pegang akaun dia sendiri kan. Yang lain masih under my name. So alamat tu sebab masa tu kat ofis sebelah tabung haji je kan. So memang alamat ofis. Lepas tu seminggu lepas tu baru dapat. Sebagai anak sulung dan anak kedua yang sudah bekerja dan mendirikan rumah tangga, Wan Abdullah Syahid dan Wan Abdullah Syakir turut membantu menambah simpanan adik-adik mereka. Saya rasa macam saya macam budak-budak lagi. Kan, dengan mak pergi holiday macam itulah. Saya rasa macam seronoklah sebab saya dah kahwin. Jadi kehidupan dalam family tu lain. Kehidupan dengan mak tu macam saya macam baby-baby balik. Macam tu. Bergaduh dengan adik-adik, gurau-gurau kasar macam tu lah. Saya masa mula-mula dapat tahu tu, saya tanya dengan isteri lah. Saya bagi tahu dia lah, saya kata saya nak pergi. Time tu dia dekat kampung. Jadi dia cakap dengan saya, saya buat keputusan lah. Jadi saya punya keputusan, saya kata memang saya nak pergi. Sebab saya nak pergi tempat Nabi. Bukan senang kan. Tapi alhamdulillah lah dapat pergi. Keluarga ini mengakui mudah melaksanakan ibadah kerana masing-masing sudah bijak menguruskan diri. Masing-masing dah reti buat sendiri dah. Semua dah pandai urus sendiri. Masa dapat tahu tu nak pergi dengan mak tu pun fikir juga. Sebab berdua je kan, nanti kan macam mana takut berpecah dengan adik-adik. Alhamdulillah masa ni semua ni okey je. Macam tawaf pun, saya dengan abang nombor dua, mak dengan abang nombor satu, macam tu. So, tolong, sebabkan kan ramai orang kan nanti takut terpecah tawaf tu kan, masa tawaf tu. So, diorang, seorang lelaki ni, macam tu. Wan Abdullah Sharaf pula merupakan anak bongsu yang masih belajar di tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Cochrane Perkasa, Kuala Lumpur. Mula-mula tak percaya yang dapat tahu pergi haji. Masa kat kursus tu tak percaya juga. Lepas tu datang kat sini baru percaya lah. Baru nampak Kaabah, baru nampak Madinah. Saya senyap lah awal-awal. Mula-mula bagi tahu kat guru. Lepas tu saya suruh guru senyap juga. Guru suruh apa? Guru happy lah, tapi saya suruh senyap-senyap lah. Akhir-akhir nak pergi. Minta maaf. Satu, nak melaksanakan rukun Islam dengan nak doa bagi lulus SPM, bagi berjaya dunia akhirat. Kisah 9 beranak itu salah satu daripada pelbagai cerita yang dikongsi Jemaah Haji Malaysia mengenai perjalanan mereka menuju ke Mekah bagi menunaikan rukun Islam yang kelima.
ujian sudah menjadi sebahagian daripada asam garam kehidupan, namun kesabaran dan ketabahan menempuh dugaan sangat dituntut oleh agama, apatah lagi ketika menjalani ibadah di Tanah Suci. Setakat ini, 23,163 jemaah Malaysia sudah berada di Tanah Suci, 19,548 daripadanya di Mekah. 16 hari lagi, hari wukuf di Arafah. Hanim Muhili, Mekah, Al-Mukarramah.